benda-benda yang di sini itu ada foto, terus ada piala dan sebagainya. Itu yang jelas dinamika keluarga Dipowinatan dari masa ke masa ya. Jadi kegiatan yang ada di situ seperti kegiatan mereka waktu acara 17-an, kemeriahan 17-an, termasuk juga ada acara apa, lomba-lomba, terus karnaval, termasuk juga acara apa, pernah acara halal bihalal yang dilaksanakan sama kampung Dipowinatan. Karena pada waktu itu Dipowinatan itu setahu saya belum terpecah menjadi apa RT-RT yang sebenarnya itu. Jadi seperti RT 7 dan 8 itu dulu 7-8 namanya, jadi satu, menopo tidak ada RW tapi RK, jadi RK nanti terus membawahi di situ RT-RT begitu. Terus untuk piala dan sebagainya, memang ini salah satu koleksi warga Dipowinatan terkait dengan tadi yang saya sebutkan, seperti lomba-lomba di acara 17-an, mereka mendapat ini dan mereka simpan. Terus mungkin ini sebuah kenangan-kenangan yang berharga buat kita nanti sampai di apa ya, sampai ke anak-anak cucu kita, biar bisa mereka mendapatkan informasi tentang sebuah melopo dokumen seperti piala tersebut. Dan yang lain-lain juga seperti foto, terus tanda penghargaan, ini juga mereka raih ya dalam rangka lomba juga ya. Yang saya tahu di sini rata-rata tahun sekitar tahun 80-an Mas. Ya, ada di situ yang tahun 90-an, tapi yang banyak saya tahu di sini sekitar tahun 80-an. Terus untuk yang kedua mengenai pameran ini cukup bagus sekali, bermanfaat sekali, terutama bagi saya pribadi ya, saya pribadi termasuk warga Dipo yang lain, karena bukan hal yang tidak mungkin mereka malah belum mengetahui ya kilas balik seperti apa. Yang mereka yang mereka tahu hanya seperti yang ada di situ SD Kintelan. Saya juga malah tahu dari arsip foto yang ada di situ kalau SD Kintelan itu dulunya seperti itu. Saya tahu dari apa acara pameran ini.